Nah, ini nih tempatnya Chef Gina yang gue bilang itu. Kita cek aja minta masakin buat dia. Kali aja dimasakin. Oke, okay, yuk. Hey, hey. Halo, Chef. What's up? Kabar? Gimana? Biasanya kemarin-kemarin gue liat di sini kayaknya masakin buat cewek-cewek nih. Kali ini masakin buat kita enggak apa ya? Oh, minta dimasakin. Iya, mau minta dikenalin sama cewek-cewek. Siap. Hah? Perlu bantuan enggak nih? Kebetulan asisten masak siap. Oh. Ya. Lihat mukanya udah kenceng kayak Bruce Lee. Masak apa nih, Chef? Hah? Kita Japanese dong. Jadi kita sistemnya omakase aja ya. Jadi apa yang fresh hari ini kita keluarin satu persatu. Oh, gitu. Ini langsung aja, ada pantangan nggak? Enggak. Ini jellyfish. Oh, wah, ubur-ubur. Jadi emang udah di parkup, dimasak sedikit gitu. Nggak mungkin kalau itu masih mentah banget. Kalau octopus baby bisa mentah, tapi kalau udah yang gede gitu, waduh, kenyal sekali. Kalau buat sushi pun sama juga. Sama. Oh. Mereka sudah di blend sih ibaratnya. Kita suka lidako. Ya, tuh tahu. Suka lidako ya. Suka lidako. Ini saya kasih sunflower seed. Waci itu ya. Waci. Roso. Sip. Ini kayak salad gitu ya, makanan muda ya, gitu. Iya, salad. Piting soka, makan dong. Soka banget. Soka yang bisa dimakan sebenarnya crispy. Ini kita bilangnya sup, tapi sebenarnya hanya pengganggu lidah aja juga. Alright. Ada sup. Ini yang berikutnya agak lama sedikit ya, karena ini adalah sashimi, Mas. Oh. Chef, bantai ya? Silakan. Enggak, ini sih keren nih. Cutoro, mahal nih. Apa sih ikan apa sih? Fatty tuna. Kita. Yuk. Set, salmon. Selalu dong. Salmon. Nah. Octopus makan dong. Makan semua, Chef. Squid juga makan dong. Jadi sengaja nih, sopong, squid, ika, kita roll pakai fatty tuna. Kalau buat sashimi itu biasanya ikan apa aja, Kak? Hampir semua bisa ya. Hampir semua? Hampir, tapi biasanya pasti ikan laut. Ya. Nah, ada peraturan justru seperti salmon itu. Salmon itu mesti dibekuin dulu. 7 hari. Ya, 7 hari. Kenapa? Karena salmon itu dia lebih banyak bakterinya. Oh, jadi buat ngebunuh deep-freeze, bakterinya. Ya. Oh. Tapi kalau kita lihat seperti tuna dan lain sebagainya itu bisa langsung makan. Mancing di laut terus tangkap, kakap pun bisa, kerapu pun bisa. Ya. Sabar ya, kalau yang ini memang agak-agak. Kenapa masak? Oh, saya. Iya. Karena waktu di Amerika sempat ilegal, ya, status imigrasinya. Okay. Jadi kita nyari kerja tuh susah. Kan? Tapi akhirnya beruntung sama teman dimasukin ke sebuah restoran. Gitu. Jadi belajarnya awal justru di sana. Iya, yang betul. Di restoran Jepang. Betul. Pokoknya di garanti, dipastikan semua yang masuk situ bisa dikunyah, bisa dimakan. Thank you.
mantap. Ah, saya sendiri jadi wah, pas banget dari kita kesini sana. Tepat pilihan kesini. Belum ah, belum puas. Gak ada yang nongol. Nah, wasabinya strong banget. Oh, kan udah bilang, ini yang powerful punya nih. Kita agak, ini premium punya, wasabi premium. Taruhnya di mana nih? Oh, sini dong, tengah. Duduk. Ini masterpiece nih ya. Next, chicken. Chicken sauce, ranch sear. Kita ada. Kita nikmatin dulu nih ya. Siap. Wasabinya strong banget. Kenapa? Wasabinya strong banget. Oh, kan udah bilang, ini yang powerful punya nih. Kita agak, ini premium punya, wasabi gila. Premium. Wasabi premium, strong, hati-hati, langsung. Hati-hati. So, habis ini kita ayam ya. Oke. Okay. Alright, here we go. Ini ayamnya dimasak apa nih, Chef? Hah? Ayamnya? Di pensil tapi sudah di-infuse. Wow. Dan saya minta ini ditort cukup kecoklatan, langsung taruh di diapers ya, kulitnya aja. Oh, biar lebih seksi gitu ya. Iya, kecoklatan harus. Ini caramelized onion, memang udah dimasak tadi. Caramelized onion? Iya, karena lama bikinnya. Oh. 45 menit. Good. Ini jadi kita hanya reheat nih. Aduh, aromanya juga. Kenapa? Aromanya wangi. Good. Tinggal dikit lagi. Nih, sengaja saus putih kita pakai peppernya juga putih. Jadi merica bubuk putih. You guys ready? Alright, here we go. Ready now. Jadi dia itu matang, ya. Tapi dalamnya lembut dan tidak kering. Okay, good. Nah ini juga, jadi di sini asparagus ada 3. Ada yang spice itu, ada yang power, ada yang kuli ini namanya. Santai. Coba. Next course nigiri ya, sushi. Oh siap. Nigiri. Ntar, gimana? Selamat, sukses. Good. Nah, very good. Lembut kan? Tengahnya ya lembut. Yeah. Lembut kan? Nah, itu yang penting dong. Nah, itu. Berikutnya, eel. Belut, yep. Nah, ini juga sama. Ini kayaknya mustahil untuk buat sendiri. Ini adalah freshwater eel ya. Oh. Jadi dia belut yang air tawar. Cuman beda sama belut yang kita punya. Kamu tolong ini. Langsung diangkat ya. Sampai anget, balik, angkat. Pakai ini. Nah, ini sedikit hardcore yang kali ini. Kenapa tuh? Ini pickle aja sih, pickle cucumber. Asem-asem. Apa tuh, Chef? Kuning tuh? Terong? Ini kita sebutnya osinko. Osinko? Dia kayak horseradish tadi yang di pickle. Nah, ini dia nih. Nasi buat sushi juga nggak bisa sembarangan ya, Chef? Nggak bisa, dia harus satu, short grain, dua, nanti ada mixernya juga, campuran. Nah, kalau untuk bikin si rice ini sendiri, ada teknik-teknik tertentu nggak? Ada,
Makanya itu tadi aku bilang nggak gampang ya jadi sushi chef itu. Karena di Jepang itu berapa tahun awal tuh mereka mesti ini dulu. Nah ini juga kita bikin sushi ini nggak boleh. Ini kan kesannya kayak dipencet gitu kan. Kita nggak mau dia seperti misalnya kayak lontong gitu jadinya. Wah kayak gitu tuh. Jijik dong. Nah. Ini kok nasi apa aja bisa dibikin? Jangan, lebih baik yang pendek, beras pendek. Oh, beras pendek. Short grain. Alright. Nah, yang ini namanya nigiri tapi yang dango, gungkang, kayak perahu gungkang. Satu, dua, set, siap. Unagi please. Nah, ini udah matang ya. Pitain. Kalau ngomong masakan Jepang itu keseimbangan dari tiap bahan tuh juga ada ini aja. Betul. Mereka tuh ibaratnya sangat ini ya, sangat elegan. Makanya jujur, kayak saya suka susah kan kalau ditanya spesialisasinya apa chef? Jujur, saya banyak bisa, tapi kalau mesti milih Japanese sama French. French. Dua masakan yang paling susah di dunia. Oh gitu. Japanese sama ini. French karena complexity. Japanese karena simplicity. Oh. Nih, jadi dimakan sama lemonnya ya. Supaya yang takut amis. Tapi ini tipis kok. Iya. Ini tadi il, il sausnya habis digodok. Terakhir, wijen. Itu benar. Oh, right. Gua nggak tahu nih sapi main di mana. Empuk banget. Ini lu merbit mulut nih. Nah di sini memang sengaja saya tidak kasih wasabi atau ginger ya. Jadi cukup soal-soal saja saya tesin sedikit. Good. Terima kasih, arigato. Next, sirloin apa aja? Nah, di berebut. Chef. Yes. Jeruknya bikin seger banget ya. Kenapa? Enak banget jeruknya bikin seger jadi. Oh iya, lemonnya itu. Lemon siap. Nah, langsung. Jadi, makanya selalu ditaruh di belakang. Pecah. Asli. Nah, kalau kalian udah sampai itu, lihat. Ini apa? Korage. Waduh, ini lebih bagus daripada Wagyu ini. Oh gitu? Wow. Avokatnya juga agak beda ya, Chef? Kenapa? Avokatnya. Ini kebetulan kita pakai avokat yang khas. Namanya avocado khas, karena kalau lokal jujur kurang konsisten ya. Ya untuk preparation seperti ini ya, tapi kalau untuk yang lain sih bagus. Saya jujur ya, saya sebenarnya malu. Saya belasan tahun, hampir 20 tahun sekarang masak-masakan Jepang. Sampai sekarang belum pernah ke Jepang. Masa? Belum pernah. Malu banget. Tapi soon enough lah ya. Iya lah, harus jadi. Itu dia, jadi sekarang di Jepang penyajian aja canggih gitu. Canggih. Canggih banget penyajian. Mereka sangat serius untuk take the food very seriously gitu. Oh iya. Waktu itu ke Jepang kalau boleh tahu ngapain? Kalau main aja. Kalau ke Tokyo kita Tokyo. Bikin video clip. Wah. Korea konser. Sedap. Album udah berapa sih? Album mau masuk ya keempat sekarang. Tinggal rilis aja. Kira-kira keluar kapan tuh? Berharap ya cepat. Berharap cepatnya lah. Terus konser lagi nggak Jepang? Pengen ya. Agustus musim panas kita sana lagi. Udah. Agustus musim panas. Kalian makan mentah tentunya oke. Daging kalau medium oke dong. Juga ya. Alright, you guys ready? Yeah. Wah lihat lembutnya. Medium ya. Gak apa.
Kita lihat. Oke. Okay. Itu siapa? Itu ada maksudnya nggak? Apa sih? Waktu itu terus ketemu apa? Permainan warna. Yang penting mereka secara tekstur, ya, secara tekstur, secara rasa tidak tabrakan. Apukat bisa kemana-mana kok dia. Kayak steler juga bisa dia. Betul, betul. Okay. Ini kita tambahin garam yang bagus, truffle butter, apa, truffle salt. Ini sengaja saya tadi udah buat umber skin, kulit dari timun, timun Inggris. Wah, voila. Kecap asin yang kita rubah wujudnya jadi semacam puding. Ini bisa dilihat. Oke, wortel. Saya boleh akui kali ini asisten masak saya yang buat ini bagus. Kali ini aja ya. Oke, semua sudah beres. Kita tinggal percikan pedas, jadi merica yang masih utuh. Tapi yang kita maunya pakainya yang pink. Wah, kurang lebih lah. Alright. Ini kan udah kelima ya? Ini keenam. Terakhir dessert, guys. Oke. Okay. Enjoy ya. Aku siapin dessert dulu. Oke. Okay. Thank you, chef. Bukannya tanggapan. Gimana, Bang? Gue enggak tahu nih sapi main di mana. Empuk banget. Ini lumer di mulut nih. Enak banget. Rasanya tapi ini terakhir sekarang ke CP. Terakhir, terakhir. Kita cukup setengah jam buah sama biasa mochi. Mochi ya. Mochi. Ini sebenarnya buah hanya pengantar aja sih ya. Kita lebih ke mochinya. Oke, set. Oke. Ini tapi yang mochi yang dalamnya seperti es krim ya. Nggak kenyal kayak mochi biasa ya, Chef? Mana? Ini yang kayak es krim. Nah lah ya, ini antara tusuk gigi atau pakai tangan aja. Comot. Enak, Chef. Maaf ya, saya kalian dessert, saya juga selesai, jadi sekalian sambil ngopi dulu. Gimana? Jadi kelinci percobaan saya hari ini? Pokoknya, gue favorit ini. Yang, apa itu? Sashimi. Nah, terus yang crab, terus yang daging, terus semuanya. Thank you. Nah, satu lagi ada urusan keluarga kan? Oh iya. Wah, nah sayang. Itu. Ya, justru ya. Tadi banget. Kita foto-fotoin semuanya jelas bakal kita bikin sirik ya. Wah, dari mana? Terpelajar banget mochi pakai semut. Aja. Mochi doang.